Dalam hidup ini, kita semua mesti ada banyak soalan yang sering bermain di fikiran. Aku sejak kecil menanya diri sendiri. Apa yang aku akan jadi bila besar nanti? Doktor? Cikgu macam Cikgu Kamil? Atau nasib aku akan jadi begini je? Agak beli kak? Mesti singgit je kak. Menolong mak aku jual barang di kaki lima sampai tua nanti. Ah. Oh, rajinnya anak mak. Allah. Salah apa tak? Mak bawa nasi kegemaran Syai. Betul ke? Aduh, panas. Eh, mak. Terima kasih. Amin. Eh, makan pelan-pelan. Nak. Minum air sikit. Tercekik dah. Eh, pelan-pelan. Tak betul cepuan, Hani. Sial dia, panas. Makan. Lapar dia, kesian. Mata nak makan? Mak nak makan. Adakah kita sanggup melupakan kesusahan diri sendiri demi kebahagiaan orang yang kita sayang? Topi ni. Dia dapat 5A PSR. Saya janji dengan dia, dia nak topi, saya belikan dia topi. Kak, tolonglah kak. Bolehlah kak, bolehlah. Adakah kita menghargai pengorbanan mereka? Ya! Saya bukan topi yang murah. Perempuan ni. Syak nak topi kan? Mak beli topi. Bukan topi yang murah macam ni. Syak. Mak pergi mana dari pagi? Tak tinggalkan makanan untuk Syak tahu tak? Syak lapar. Dah lebih topi murah macam tu. Tengok semua kawan-kawan Syak, mak. Semuanya pakai baju cantik-cantik. Syak dah belajar bersungguh-sungguh. Dapatkan 5A. Ini je yang mak bagi. Hey. Ya Allah, Syak. Syak, yang ni je mak mampu. Syak pakai topi ni. Syak pakai topi ni. Syak tak nak lah, mak. Syak janganlah macam ni nak, Syak. Kawan-kawan Syak semua pakai baju cantik-cantik. Takkanlah Syak pakai macam ni je. Alamak. Syak, mak minta maaf. Adakah
kita terlepas pandang terhadap penderitaan mereka? Adakah kita kadang-kadang mengejar benda yang salah? Apakah itu kegembiraan dan kejayaan yang kita mengejar selama ini? Bilakah kita akan sedar akan kesilapan kita? Siapakah yang akan sedarkan kita? Assalamualaikum. Salam. Syat, ni Mak ni. Kenapa, Mak? Syat balik tak? Bila Syat nak balik, Syat balik kan? Tak pun. Tak balik dah, Mak. Syat sibuk. Banyak soalan di dalam hidup aku ini. Mak. Tak apa, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kenapa aku jadi begini? Kalau Syed mati, Mak doakan Syed, Mak. Doakan Syed, Mak. Mak.
sini kutip kembali sisa cinta yang pernah ada rasa menghias jiwa sayang merana. Sesalan merantai kenangan tak mungkin lagi terleraikan. Kekosonganmu, kesepianku, ku lontar jauh. Sukarnya tuku mengerti bejana kasih yang kau beri. Bisa racun yang ku isi, sungguh kejamnya ku. Padamu Tuhan, hukumlah aku.